Yeay, MCP update lagi teman-teman, yaitu versi 1.2.0.18. Halo teman-teman, yang bertemu lagi dengan saya tentunya MasterCraft874 di video MCP versi baru, yaitu di MCP 1.2.6. Dan ya teman-teman, kita akan langsung aja cari tahu apakah ada fitur baru di MCP versi ini ya. Wow teman-teman, kita sudah bisa pakai skin kita sendiri. Dan ya teman-teman, bugnya udah pada diperbaiki. Oke, mungkin kita akan cari yang baru di bagian inventory. Di bagian sini kagak ada yang baru ya teman-teman. Kagak ada yang baru juga. Dan lah, kok kayak gini teman-teman? Di bagian setting itu masih ada bugnya teman-teman, yaitu di bagian sini tepatnya. Waduh, masih ada bugnya ternyata. Okay. Dan ya teman-teman, kita akan cek aja langsung di bagian store apakah ada yang baru juga ya teman-teman. Okay, kita tungguin aja. Okay, kita tungguin. Okay, guys, kita sudah berada di bagian store dan di sini banyak yang baru. Di sini ada Dinosaur Island. Wow, gila guys. Ini kayaknya pakai add-on dah. Wah, gila, tambah-tambah keren ini MCP ya, teman-teman. World-nya tambah-tambah keren juga. Di sini juga ada Monster Battle Arena ya, ini bagi yang suka PvP download aja map ini. Waduh, cuman harganya mahal banget dah, 310M. Aduh teman-teman, kagak bisa beli dah. Uang saya nol, aduh, bokeh banget dah. Okay, mungkin di bagian store itu banyak yang baru. Langsung aja kita akan cek di bagian world kita apakah ada yang baru di MCP ini ya teman-teman. Okay, langsung aja cek this. Okay guys, kita sudah masuk di world kita dan sekarang di MCP 1.2 ini bug-bugnya udah pada diperbaiki. Contohnya pada saat kalian berlari di sini, waduh, sekarang kalian bisa lompat dan sambil lari cepat ya teman-teman. Kalau di versi yang kemarin itu kalian lari terus pencet lompat, kalian itu malah jadi pelan-pelan ya. Wah, oke. Dan ya teman-teman, sekarang juga ada yang baru di bagian inventory. Oke, kita akan cek aja di bagian sini. Kalian bisa lihat teman-teman, di sini sudah ada tanda tambah. Mungkin banyak orang bingung ya teman-teman. Jadi Mojang itu menambahkan simbol kayak gini biar tidak bingung lagi. Sekarang tuh tekstur dari glassnya itu udah diperbarui juga teman-teman. Ya sudah kagak ngebug lagi guys, sangat-sangat amazing juga. So jadi teman-teman, jika kalian menggunakan UI Pocket, kalian kagak bisa ngilangin blok kalian. Kalian hanya bisa ganti blok aja teman-teman. Namun jika kalian ganti di bagian video, lalu kalian ganti aja UI profilnya ke bagian klasik. Nah teman-teman, sekarang kalian bisa kayak gini lagi teman-teman. Udah bisa ngeduplikat slot lagi guys, sangat-sangat amazing banget. Dan ya teman-teman, sekarang gitu kalian udah bisa ngilangin bloknya. Badaboom, sangat amazing banget ya teman-teman. Jadi teman-teman, di MCP 1.2 ini bugnya udah pada diperbaiki. So ya teman-teman, mungkin segitu aja video untuk kali ini. Jika kalian ingin download MCP 1.2 build 6 ini, linknya sudah ada di bagian deskripsi ya teman-teman. Dan ya teman-teman, makasih banget kepada kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Dan ya teman-teman, jangan lupa untuk di like videonya dan jangan lupa untuk share juga video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa download MCP 1.2 yang terbaru. Dan ya teman-teman, yang belum subscribe silakan untuk subscribe dulu ke channel MasterCraft874. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Peace out.